Dina Raraga Mieling Milangkal Anu Kadua, Pasgar Kabupaten Cianjur ngokolakeun mangpirang kagiatan di Gedong Balai Kitri anu pernahna di Jalan Pramuka Kabupaten Cianjur poe Sabtu berang 8 Agustus 2020. Dina emprona milangkala Pasgar tahun ieu dirareah ku sawatara kasenian budaya Sunda timiti pencak silat main po tepi ka debus. Dina Raraga Mieling Milangkala Kadua Paguyuban Asli Garut atau Pasgar ngokolakeun kagiatan pagelaran seni budaya Maenpo anu dijejeran ngahiji ngawangun jati diri, ngabengkeut tali paranti keur babakti ka lemah cai anu pernahna di Jalan Pramuka Gedong Balai Kitri Kabupaten Cianjur poe Sabtu berang 8 Agustus 2020. Eta pagelaran teh diiluan ku sarebuan anggota ti mangpirang komunitas kasundaan anu sumebar di mangpirang lelewek di Sakuliah Jawa Barat sarta diluuhan ku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat anu oge Dewan Pembina Paguyuban Asli Garut atau Pasgar Kabupaten Cianjur Ade Barkah Surahman. Bedana urang Garut teh eta. Tangtosna urang mah da urang Garut lain domba Garut anu bisa diadu-adu ku batu. Tapi orang Garut anu benar-benar boga prinsip. Nangi sok sanaos urang-urang Garut, omat mi HP, kudu leuwih cinta kalmah cai nu ayeuna ditincak ku urang nyaeta Kabupaten Cianjur. Lahir jeung batina, pikiran jeung hatena, pul bantuan ke pembangunan Kabupaten Cianjur. Dengan teu aya hartosna organisasi ageung upami di jerona paparin cai ketua ngilul sekretaris ngaler bendahara ngulon anggota nyungsep ke anak pasti gitu. Janten ageung alit organisasi berkembang deuna ditantoskeun ku kakompakan sareng kasolidan urang-urang sadaya. Dina pangbagiana Ade Barkah Surahman ngebrehkeun nalika ilubiung dina organisasi Pasgar kudu boga prinsip sareundeuk saigel sabobot sapihanean. Kegiatan Milangkala Pasgar yang kedua kan ini ditujukan dari kekuatan lembaga Pasgar juga Pasgar yang lebih profesional bisa mewarnai gerak langkah di tahun kemudian. Untuk Cianjur berapa anggota yang ada? Sementara yang terregister itu di kecamatan 32 kecamatan sekitar 6.000. Sajroning kitu, Ketua Pasgar Cianjur Agus Adami Hermawan ngeceskin, milangkala kadua tahun ieu Pasgar midangkeun ragem kasenian timimiti pencasilat maenpo tepi ka aksi debus. Dina nas-nasna eta pintonan teh mangrupa tarekah keur ngamumule konsistensi budaya anu basisna kearifan lokal di Jawa Barat. Yang saya harap supaya dengan tersegaranya Milangkala Kadua Pasgar Cianjur, semoga Pasgar Cianjur kedepannya makin solid, makin kuat, makin kokoh dan makin jaya. Ya, untuk lebih solid lagi, lebih apa, membantu masyarakat yang tertinggal. Umpama ada orang miskin nggak bisa masuk sekolah, orang miskin nggak bisa berobat, itu selalu Pasgar hadir. Seperti contoh Pasgar DPP Jawa Barat, setiap ada kejadian banjir bandang seperti di Banten, Pasgar hadir. Kejadian di Tasik, permakaman warga terlibat longsor, Pasgar hadir. Kebakaran di Bandung, Pasgar terus hadir. Milangkala Pasgar di Cianjur nampak apresiasi di pengurus DPP Pasgar Jawa Barat. Dirina miharap milangkala Pasgar jadi tarekah silaturahmi antar sasama warga asal Garut boh di Sakuliah Jawa Barat boh di luaran Jawa Barat. Liantik itu dirina ge miharap Pasgar beki kuat, kompak, turta solid. Mudah-mudahan Pasgar menjadi salah satu organisasi yang bisa membangun silaturahim. Kemudian harapannya ke depan bagaimana kita memberikan kontribusi manfaat di Kabupaten Cianjur ini. Harapan yang sangat ini adalah Pasgar bisa memberikan sebuah manfaat di Kabupaten Cianjur ini. Jadi dengan milangkala yang kedua ini mudah-mudahan Pasgar lebih dewasa, lebih bisa mengayomi, kemudian lebih bisa mengakomodir seluruh masyarakat asal Garut ataupun keturunan Garut di Kabupaten Cianjur yang jumlahnya cukup luar biasa. Dewan Penasehat Paguyuban Asli Garut Kabupaten Cianjur, Yosef Umar miharap,
warga asli Garut sarta turunan Garut anu kabeungkeut dina Pasgar bisa silih asah, silih asih tur silih asuh sarta mampu masrahkeun kontribusi anu gede mangpaatna keur masyarakat Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV.